Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Najia Rizka Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang transliterasi. Apa itu transliterasi? Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Adapun yang akan kita bahas tentang transliterasi Arab Latin adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Penyerapan kata dalam transliterasi. Nah, kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami perubahan atau penyederhanaan baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Contohnya, seperti dalam penulisan Irak, itu berubah menjadi huruf K yang awalnya itu dari huruf Q. Selanjutnya, dalam prinsip pedoman transliterasi. Pertama, sejalan dengan ejaan yang disempurnakan. Kedua, huruf Arab yang belum ada dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik dengan dasar satu fonem atau satu huruf. Yang ketiga, pedoman transliterasi diperuntukkan untuk masyarakat umum. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang transliterasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.